Hello guys, back again with me Bomkill Z pakai X. Sekarang saya akan bermain GTA 5 roleplay lagi, ngelanjutin perjalanan si Udin di Indo Journey bersama Abang Aing si Caster. Hurra! Ya udah, kali ini kita mau San Mori. Dan bisa kalian lihat di sini ada dua kendaraan, ada R25 sama Harley Davidson sih. Dan ini muka abang saya. Ya, gitulah. Dan kali ini kita mau ke jalan-jalan santuy lah ya, namanya juga San Mori. Yuk, let's go yuk. Jangan lupa pakai helm. Oi. Yuk. Kemana nih? Kemana? Ini naik puterin dulu, tandain. Puterin ini nih. Puterin tol dulu. Lihat tanda gua. Ya, udah berasap. Motornya lemah anjir, abis ini gua jual lah. Anjir. Lu udah lihat kan tandanya di dekat itu danau? Yuk. Let's go, boy. Log speed 80 aja, jangan kenceng-kenceng. Lu mau putar kemana dulu, gua ikutin deh. Ya udah, ke ini dulu lah, yang penting ke ini dulu, apa? Tanda lu dulu. Tambah lagi, ah, oh, gua lupa lock speed ternyata. Kita itu sebagai ngapain ya berarti di situ? Isi Oreo gua ini lepas anjing. Mantep. Oreo? Tidak mensponsori saya. Oreo, I see you. Apaan sih anjir? Nah, kita gini guys biar lebih sabi gitu. Ini tulisnya 48 km/h. Lama kali. Yo, Harley standing, Harley wheeling. Jadi tabraknya nih. Lu depan bahaya gua. Lu sih pakai ngelag segala nih. Iya, loncat-loncat di gua. Kita raiding San Mori santuy dulu, guys. Gua mau bilang dulu, taksi lagi San Mori. Oke, taksi dan Mecca. Jangan. Jangan. Apa bau? Lu habis hampir nabrak di gua. Di gua jauh, serius. Lu ke ini ke danau dulu kah? Ke danau dulu aja deh, kita foto. Oke, kita cari spot-spot foto yang keren lah. Nanti kita bagi, kita share ke kita lewat gunung-gunung website. Halo, gimana? Lu gimana? Udah dinaikkan, udah di deket ini. Tunggu gua. Kita barengan. Ini namanya apa? Jam kan? Bahaya kali jalannya. Lu belum pernah kan ke sini? Belum pernah ke sini. Nah, siapa ya waktu itu yang ini apa namanya? Malak gua di sini ya. Malak di sini. Yoi, sama si ini. Lu kagak ikut sih. Gua pernah diculik di sini anjing. Foto di sini gak? Enggak yang sanaan dikit kan? Keren tahu. Yuk maju lagi yuk, yang tanda gua. Gua ini dulu screenshot. Oke, siap. Nah, kalau nggak pegang radio, nggak nunduk ini. Yuk maju. Yuk, gaskan. Jangan kecil-kecil, tungguin gua.
Di mana? Di ini tak apa tanda namanya gua, di okay, depan okay, nanti siap. Ada ke kanan gitu. Bunker berarti ya? Iya. Eh, facility anjing kalau di GTA 5 online. Nah, di sini. Gua pernah foto pakai Skyline di sini. Astoge kurang. Jangan ditabrak lagi lah, please. Di gua kagak nabrak serius. Di visual gua kagak nabrak. Yaudah, lain kali jangan dekat-dekat. Yuk, kita foto sini. Skui, foto dulu, guys. Foto dulu, guys. Jangan disenggol motor gua. Disenggol orang bisa sampai berasap loh motor gua. Emang bahaya emang motornya. Eh, lu tahu BP kagak? Oh, yang flerepep. Tahu kenapa? Flerepep gua malah disuruh sama viewer gua mapar sama OBP anjing. Kagak mau deh. Oh, itu apa main di Garuda. Sini foto sebelah gua. Dekat gua sini. Ya, gini aja. Oke. 1 2 3 yuk jalan lagi yuk. Let's go guys, jalan lagi. Yuks, let's go. Bentar. Wah, airnya sabika. Utut belum habis baru nyalain langsung diajak let's go ini. Kenapa mau santai ga? Nanti gue berumah lagi. Eh, bentar, gua ini dulu. Nanti kalau malam namanya jadi naik mori tuh. Wih, itu ada pipa gede kali. Wih, airnya sabi kali sih. Yoi. Moge jalan ke sini VLRP gua. Ayo. Blok pakai F anjim. Lah apa anjing pakai V kan ya? Ya pake kan vlog. Kalau pakai V kan udah di dunia nyata. Kalau di apa namanya? Kalau di RP jadi vlog pakai F. YouTube jadi utup, gitu aja lah. Buat merah, gampang merah, anjing. Merah, merah. Kalau FB biru. Oh, merah kalau FB biru. Oke, oke. Eh, 65 bau. 64 murah, murah, gua. Yaudah, yaudah sampai 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 tol gua repair. Eh, sampai ini sampai berasap aja lah. Sini sini. Kalau kalau San Mori itu orang tuh dempet-dempet aja. Nah. Eh. Hampir aja itu visual gua kena. Gua kan jago anjing naik motornya. Ini speed gua tahan 81. Abis gua ini tahan 87. Kita. Abis ini liburan. Iya, liburan ke awal ya kita anjing. Eh, tapi kalau Harley Davidson gak apa-apa anjing naik-naik gini. Gak tahu gua, yaudah yang moga ae. Eh, kagak ada polisi, kagak ada MS, RP kagak jalan anjing. Yaudah, yaudah. Aing kagak apa-apa. Berasap motor aing, mantap. Eh gua udah malam aja kagak kerasa tuh. Eh lu, eh di gua masih siang nih. Eh lu bawa repair kan berapa? Gua beli sini nih. Oke. Kita mau kemana lagi? Gua ada sore nih. Jadi naik mori nih. Kagak apa-apa. Kan mori 2 hari bisa. Namanya riding. Iya, iya. Ikut gua, ikut gua yuk. Oh, berarti nih bukan jadi itu San Mori ter judulnya ini. Riding itu di. Riding. Riding santuy. Sekarang lu yang depan. Yuk. Top speed 80 ya. 100 saya 100. 100. 100 pas. Gua kagak bisa 103 nyanyi. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Asoy, keren kali yo. Riding no tidur-tidur. Anjas. Mantep. Nah, gua sih pengin saran sih ke pemerintah
kita sebagai biker kan jualannya kemungkinan besar kan senjata. Nah nanti apa namanya black marketnya nanti kalau bukan biker dimahalin, kalau biker dikurangin atau gimana gitu, nanti biar kita jadi juga dapat profit. Atau black market itu cuma bisa diakses oleh biker. Nah kalau orang-orang mau buat crafting, ada yang viewer gua bilang apa namanya San Mori walaupun bukan minggu ini. Isi bensin dulu. Gua ini keluar kota di sini. Gua udahan, terima kasih buat kalian yang sudah nonton Bungkil Dead Egg. Untuk menutup video, terima kasih. Kata terakhir Shane, goodbye, dadah. Goodbye guys, jangan lupa klik comment, share. Ya itulah, comment, share, like.